Ibu pejabat kontingen Selangor meneruskan operasi Ops COVID-19 sebagai meninjau keadaan orang ramai berhubung perintah kawalan pergerakan. Wartawan Astro Awani Helmi Malik yang melakukan tinjauan di sekitar Kelang ada perkongsiannya. Silakan Helmi. Baik, terima kasih rakan setugas di studio. Kini saya berada di sekitar kawasan Kelang di mana hari ini kami pihak media bersama-sama mengikuti tinjauan mengenai dengan kawalan pergerakan. Dan seperti mana yang kita lihat hari ini di kawasan Kelang, seperti berdasarkan tinjauan tadi, apa yang saya dapati masih ada sebahagian individu yang seolah-olah tidak mengendahkan perintah yang telah pun dikeluarkan oleh pihak kerajaan, iaitu untuk terus kekal berada di rumah. Dan ada juga daripada mereka yang sengaja untuk terus berada di luar dan sebagainya. Dan juga saya ingin menyentuh juga dengan pergerakan kenderaan di sekitar kawasan Kelang ini. Juga saya dapati pergerakan kenderaan juga agak rancak ya, berdasarkan apa yang dikongsikan oleh pihak polis buat masa ini. Dan juga hari ini kita telah pun mendengar sendiri kenyataan daripada Menteri Pertahanan iaitu Dato' Sri Ismail Sabri, di mana sekiranya ada keperluan untuk menggunakan ataupun mengerahkan pasukan tentera untuk mengambil alih berhubung dengan wabak COVID-19 ini, perkara itu mungkin akan berlaku. Bagaimanapun, kita masih lagi menunggu sebarang perkembangan yang akan dikeluarkan daripada pihak Kementerian Pertahanan. Dan pada hari ini juga kami akan meninjau di beberapa lagi lokasi di sekitar kawasan Kelang dan juga Selangor, dan saya akan bawakan sebarang perkembangan pada hari ini dari semasa ke semasa. Untuk itu, kembali bersama rakan tugas di studio. Silakan. Baik, terima kasih Helmi Malik atas laporan tersebut.